welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau buka paket skincare aku. Ini dari Emina. Kalau di aku sih bukan efek ke putih ya, cuman dia emang bagus buat ngelembapin. Terus kalau pakein tuh aku jadi jarang jerawatan, guys. Ini aku beli official store-nya langsung. Mari kita buka. Ini dua. Ini aku beli sunscreen. Ini kayaknya kalau gak salah dia buat kulit kering gitu deh. Ada satu lagi, Emina-nya itu kurang cocok di kulit aku. Ini ada face wash yang kecil. Ini ada compact powder. Emina tuh ada bedak padatnya gitu, cocok buat buat remaja, buat bawa sekolah. Ini tapi yang versi refill ya. Dua. Ini ada night cream juga, satu lagi. Dan ini ada Emina Bright Stuff yang serum. Jadi ini satu paket Emina ya, guys. Ini tuh aku pakai Emina dari zaman SMA deh. Kalau pakai ini tuh jadi jarang jerawatan. Terus muka jadi lembut banget. Ini Emina udah kemasan baru semua ya. Ini ada niacinamide-nya juga di krim malamnya. Di krim siang juga ada niacinamide 5%. Ini cocok banget buat kalian yang masih remaja atau kalian mungkin yang punya anak dan bingung mau nyoba skincare apa dulu, mending coba ini. Ini udah BPOM aman dan remaja. Ini pertama dari sunscreennya dulu. Ini sunscreen ada cocok banget buat pakai sekolah ya. Ini teksturnya nggak bikin putih gitu. Ini aku coba di tangan. Ini tekstur baru ya, guys. Sebelumnya tuh ada kental. Coba baunya. Baunya lebih ke jeruk kosong. Teksturnya lebih, dia gak mau banget meresap, terus dia kayak lebih cair gitu, lebih watery. Dan dia gak menimbulin white cast ya. Ini cepet banget nyerap. Ini ada kandungan vitamin C nya cocok banget buat kulit kita yang kusam. Terus kedua aku mau ini review face wash nya Ini ada kandungan oxybium dan niacinamide. Ini nggak di endorse ya, guys. Aku beli sendiri, emang aku udah pakai dari lama. Baunya kayak kelam kali ya. Baunya seger banget. Kalian cobain ini sih. Ini busanya bukan yang banyak gitu, jadi cocok buat kulit yang kering. Kalau busanya banyak kan bikin kulit kering tuh. Ini lanjut aku mau review night cream dan moisturizing cream. Jadi kalau siang tuh yang moisturizing cream, kalau malam yang night cream. Ini sama-sama kandungan powder foam extract. Dia ada allantoin. Kalau yang di night creamnya plus niacinamide, ini berapa persen ya? Di sini nggak ada keterangan lebih lanjut tentang berapa persen niacinamide-nya. Kalau yang ini ada oxybium plus 5% niacinamide kalau di cream siangnya. Ini juga udah ada SPF 15 PA plus plus plus. Kalau ini tadi yang 35 ya, guys. Terus kalau pakai sunscreen, kalian jangan lupa buat apply tiap 2 jam sekali. Jadi kalau misalnya waktu sekolah gitu, waktu jam istirahat atau pas mau sholat gitu, kalian apply lagi. Lanjut, ini ada Emina Face Serum. Ini niacinamide juga ya, guys. Tapi ini kayaknya kemasannya makin kecil deh. Makin kecil tapi makin bulat. Sebelumnya lebih panjang dikit ya. Mau kasih lihat teksturnya. Dia lebih bening. Sebelumnya kayak lebih apa sih, kental. Dia bening banget, guys. Dan gak ada bau. Terus dia gampang meresap banget. Teksturnya sama, watery banget. Jadi gampang meresapnya. Aku mau kasih lihat tekstur night cream dari Emina tadi. Seperti yang aku bilang, dia tuh kayak kalau kita pakai kayak pakai lotion gitu, lotion serum.
dia nggak yang bikin lengket gitu, enggak, cepet meresap juga, terus ada bau dikit gitu, bau kayak plum. Kalau ini yang mana ya, kalau face wash ya nggak usah lah ya, bisa di review. Oke, ya bentukannya begitu, cuman emang dia nggak banyak busa gitu, jadi nggak bikin kering. Kalau ini emang lebih itu ya, lebih kental kalau yang krim siangnya. Terus sedikit ada efek tone up, jadi kulit kita lebih terang satu tingkat gitu. Ini juga udah lebih mudah di blend. Emina tuh sebenarnya ada satu lagi, dia buat krim tone up khusus gitu, tapi aku beli yang moisturizer cream bukan yang tone up. Next aku mau lanjut buat review compact powdernya. Ini dari Emina, kemasannya lucu ya guys. Sekarang dia udah beralih ke kemasan yang kotak. Sebelumnya tuh bulat atau apa ya, Emina tuh. Nah, dia ada keterangannya shade di sini. Ada light, natural, ada caramel dan mocha. Sesuai banget buat kulit Asia kita. Ini aku beli yang shade apa sih ini? Lupa. Natural. Yang 02. Ini refill ya guys. Jadi cara pakai refillnya tuh tinggal bagian ini kita dorong aja ke atas, terus masukin ini. Ini emang isinya ada sedikit banget ya. Ini tuh compact powder ya guys, bukan yang two-way cake. Jadi compact powder tuh dia bedak tabur yang dipadetin gitu. Jadi cocok buat sekolah, buat anak-anak sekolah sih cocok. Harganya juga murah-murah ya guys, murah meriah banget. Jadi cocok kalau misalnya kalian punya anak atau punya adik gitu, buat masih bingung mau pakai skincare apa dulu, cobain Emina. Aku rekomend karena aku pakai sendiri. Oke, kayaknya segitu dulu review dari aku. Makasih udah nonton, bye.